gak bisa makan bareng kamu deh. Oh iya, kemarin kan kamu bilang mau makan sekalian meeting kan sama vendor kamu? Iya benar. Terus kamu tau gak, semalam tuh ternyata dia datang ke sini loh. Cuman karena aku udah keburu capek, jadi kita gak sempat bahas apapun. Makanya nanti siang kita baru mau bahas. Dan kayaknya agak lama, gak apa-apa kan? Oh gak apa-apa sayang. Lagian kan nanti malam kita bisa ketemu. Tapi aku juga bakalan banyak lembur sih sayang. Jadinya aku gak bisa jemput kamu deh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, udah kamu gak usah khawatir. Aku bisa pulang sendiri kok. Makasih ya perhatiannya. Kalau gitu aku balik ke resto ya. Oke, okay, bye. Semangat ya. Kerjanya ya. Ya. Kabarin kalau udah sampai. Ya. Kamu semangat kerjanya. Jangan lupa makan. Iya. Bye. Bye. Ngapain lagi sih mungkin beginian? Ini loh, aku inget semalam tuh Non Arin sama Mas Ganteng pegang-pegangan tangan. Gemes banget aku. Iya sih, gemes banget mereka ya. Kapan kita begitu nyong? Gemes-gemesan begitu. Eh, gak usah kedip-kedip, halusinasi goreng tau gak? Aku gak sudi pegangan tangan sama kamu. Cile! Soan, saya juga gak apa-apa kalau yang gak mau. Saya kan punya dua istri, saya sampai lupa. Jadi kangen kalau dua-duanya kayak pegangan tangan set set. Ah, pasti lebih gemes daripada Non Arin sama Mas Galpin. Enggak lah, kamu tuh bukan ngegemesin tapi manas-manasin. Ya jelas lah, lebih gemes. Ini ada apa ini? Pagi-pagi kok rame banget Bapak denger. Malah Bapak denger ngomong-ngomongin Galvin. Sir. Oh ini Pak, ini loh. Tadi dia bukannya langsung mau ke depan, tapi malah ngobrol-ngobrol sama aku digangguin terus Pak. Enggak, Sir. Emang udah tadi mau manasin mobil mah ditahan. Ada orang kata di kamu kok. Kamu dua. Nan. Nan. Iya itu, lihat ini si Pedro ini sama Yasmin, bukannya mengerjakan apa mereka. Malah Papi dengar dia ngobrolin ngegosipin si Galvin. Hai, Saka. Hei, Sa. Hari ini mau gue coba saran lo. Thanks ya. Oke. Ya. Semoga berhasil ya. Maaf juga udah ngerepotin. Enggak. Pokoknya selagi aku bisa bantu, ada waktu pasti aku bantu. Tapi... kalau gue butuh bantuan lo lagi, kira-kira lo masih mau bantuin gue gak? Dengan senang hati sih. Lagi bisa dibantu, pasti dibantu. Din? Hai. Mau berangkat sekarang? Yuk. Aku panasin mobil dulu aja ya. Okay. Kamu tunggu di situ. Tunggu sini. Terus ya. Oke. Okay. Mau kemana, Sel? Lo siapa ya? Bukan urusan lo. Loh. Kamu kemana lo? Aku mau coba cek makeup aku dulu, kayak ada yang kurang. Eh, enggak. Ini kamu udah rapi kok, enggak ada yang kurang. Sebentar sayang ya, sebentar aja. Arin? Kok Arin malah diem? Loh itu, kenapa kok tiba-tiba mukanya kok jadi merah begitu sayang? Arin sakit nak? Enggak Pi. Kita berangkat sekarang kali ya Pi, takutnya terlambat. Yuk, ayo Pedro, ayo. Iya nak. Bias, ya, gak usah nah. Gosip terus. Yasmin? Iya Pak. Pedro, kenapa itu dengan Arin? Ayo Yasmin, bilang ke Bapak, apa yang Bapak nggak tahu?
Kayaknya emang beneran demam, Sir. Cuman penyebabnya itu bukan dari penyakit, tapi yang lainnya kan, Nyong? Ya kan? Maksudnya apa? Jelasin. Pi, ayo Pi. Ntar telat loh Pi ke kantornya. Ya, Sir, ayo Sir. Kasihan Nona Arin, Sir. Gimana kabar klinik kamu? Saya dengar Saka banyak bantuin kamu. Saka pasti ada maunya, Din. Enggak. Saka tulus kok bantuin aku. Kalau kamu khawatir, harusnya kamu khawatirin Selin. Selin? Emangnya Selin kenapa, Din? Ya, menurut aku kamu harus hati-hati aja sih. Aku ngeliat Selin masih baper sama Saka. Takutnya karena mereka deket juga. Enggak, Din. Saya rasa enggak ada yang berubah dari Selin. Selin yang sekarang sama seperti Selin yang dulu. Saya tuh cuma enggak mau aja, Din. Kalau saya mengulangi kesalahan yang sama. Hanya karena saya cemburu buta. Kenapa lo, Bon? Pagi-pagi muka lo udah kusut banget. Gimana gue gak kusut? Acara ulang tahun Abian kemarin, itu semuanya berantakan, Cok. Dan waktu pas acara itu, fans gue kan datang. Bukannya gue bikin mereka happy, malah gue seakan-akan kasih mereka pengalaman yang tidak menyenangkan buat mereka. Kan gue jadi gak enak, ya? Gue ada ide sih, supaya fans lo tuh gak kecewa sama lo. Ide apaan? Gimana kalau lo bikin sesuatu buat mereka? Ya gue sebenarnya udah sempat kepikiran. Cuman gue gak ada ide. Emang gue ada? Gue ada saran sih buat lo. Apa? Gimana kalau lo adain meet and greet buat fans lo? Angry. Yeah. Aku takut Selin punya motif beda sih, Dante. Semua gak sesimpel yang kamu lihat. Nah, Selin masih punya perasaan sama Saka. Ini maksud Dinda apa coba? Kenapa lagi sih dia? Udah ngedeketin Saka, masih aja ngejelekin gue depan suami gue sendiri. Heran gue maunya apa coba? Atau jangan-jangan kedekatannya dia sama Saka selama ini hanya alibi ya? Supaya dia bisa deket sama Dante. Jangan-jangan Dinda juga cuma mau bikin Dante cemburu aja karena tahu dia deket sama Saka. Udah ya, Din. Apapun yang kamu bicarain soal Selin, saya gak akan percaya, karena saya sangat mencintai Selin. Ken? Kita berangkat? Ya. Kenapa? Kok mukanya kenceng-kenceng semua? Gak apa-apa. Bener? Iya. Berangkat? Yuk. Yuk. Ya sebenarnya gue setuju banget sama saran dari lo. Cuma lo jangan lupa, Cok. Gue emang udah seterkenal apa. Dan emangnya mereka mau effort datang ke acara meet and greet yang udah kita buat. Kan belum tentu, Cok. Bona, Bona kan gak ada salahnya kita coba dulu, Bon. Iya kan? Kayaknya gak deh. Gue kayaknya kepikiran. Better gue bikin live music. Tapi khusus buat mereka. Jadi nanti gue suruh mereka datang ke tempat acara itu. Terus gue bakal nyanyiin lagu yang spesial khusus buat mereka, Cok.
ya menurut gue harusnya itu lebih dari cukup ya. Itu gak cukup lah, Bon. Lo cuma nyanyi doang, live music tuh gak ada istimewanya, Bon. Ya gimana kalau lo lebih baik, lo bikin games ya buat mereka. Dan lo bisa adain tuh foto-foto di sana, selfie bareng sama lo. Dan lo juga bisa bikin Q&A tuh. Pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya kan? Simple. Dan lo bisa ngelakuin tuh apa yang mereka minta, lo bisa kabulin. Misalnya mereka minta request lagu, lo nyanyiin tuh lagu yang mereka mau, ya kan? Dan lo bisa kabulin permintaan mereka di sana. Dan itu kesempatan lo, Bon. Yuk. Iya juga sih. Ya kan? Menarik kan? Lo gampang, tenang aja. Ntar gue akan aturin semua jadwalnya, semua persiapannya. Pokoknya lo tinggal terima beres deh, Bon. Lo? Kamu lo bisa? Wah, lo ngeremehin gue, lo. Lo tenang aja. Pokoknya nanti gue akan siapin semuanya. Lo tinggal terima jadi. Gitu. Cek kan? Oh, oke. Okay. Tapi satu hal yang gue minta dari lo. Kata. Jangan sampai berbuat sesuatu yang aneh-aneh, Cok. Ya enggak lah, lo tenang aja, aman semua.